Hypothesis testing ni dia sangat agak technical sikit. So saya harap tuan-tuan boleh follow saya lah. Kita akan pergi kepada teori hypothesis testing. Baik. Teori hypothesis testing berbunyi begini. Kita ada apa? Kita ada hypothesis Hypothesis. Kita ada andaian hypothesis testing. Dalam hypothesis testing ni dia ada 5 step. Dia ada berapa step? Kejap lagi kita bincang ya step-step dia. Secara umumnya, dalam silibus tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan akan belajar untuk membuat ujian inferensi. Inilah dinamakan ujian inference. Ujian inference ni dalam bahasa sekolah menengah dekat sains dulu dalam makmal, inference bermaksud kesimpulan awal. Maknanya ujian hipotesis lah. Hypothetically that you try to make an infer and then you test whether you want to reject or fail to reject that infer. Maksudnya you secara scientifically menguji anda punya andaian. Secara statistik probabilitinya ya. Baik, kita mulakan yang mudah-mudah dulu. Bila anda dah tahu data kamu sekarang terbahagi kepada dua. Satu data yang normal, satu lagi data yang tidak normal. Betul tak? Data yang normal contohnya seperti RGE tadi tu, H. Data yang tak normal adalah depression, anxiety dan stress. Tak normal. Baik. Dalam silibus telah dinyatakan dengan jelas, anda mesti tahu ujian-ujian berikut. Dan dalam anda punya kursus, anda akan belajar dua je ujian hipotesis. Satu adalah ujian hipotesis difference ataupun mencari perbezaan. Anda hanya perlu bagi tahu dengan anda punya pengajar, ada beza ataupun tak ada beza. Nah, ini dia punya konsep belajar. Anda boleh bezakan, ada perbezaan ke tidak secara statistik, maka khalas. Kalau tafadhal masykura, boleh masuk mana-mana pintu syurga. Faham ya? Contohlah contoh. Baik. Yang kedua adalah mencari perkaitan. Mencari perkaitan pun sama. Dia akan ada dua assumption. Ada perkaitan ataupun tidak ada perkaitan. That's why kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh recall balik. Ingat tak saya punya susunan ayat tadi? Saya craftkan ayat-ayat saya berbunyi begini. There is a significant difference. Dan lagi satu adalah there is a significant relationship. Nampak tak? Jadi sebab itu kita akan uji nanti dalam ujian hipotesis kita. Jelas ya? Ini dia punya sistem kefahaman yang anda kena jelas betul-betul. Baik. Dalam ujian statistik, terdapat beberapa nama dan juga kaedah untuk digunakan bagi menguji andaian-andaian itu. Sebagai contoh. Ianya terbahagi kepada berapa kumpulan yang ingin anda uji. Contohnya N sama dengan 1. Maknanya anda ada satu kumpulan dan anda hendak menguji sesuatu kumpulan ini untuk mencari beza. Baik, kita pergi kepada yang mudah dulu. Namanya hypothesis of difference. Kita pergi yang nombor 1 dulu. Hypothesis of difference. Maksudnya kita nak mencari beza. Beza ni dia ada banyaklah beza. Contohnya beza N sama dengan 1, N sama dengan 2, N lebih besar daripada 2, T1 dan juga T2. Baik, saya akan cerita. N sama dengan 1 ni adalah ujian menguji value kita dengan standard. Okey, contoh dia apa? Anda ada stress tadi, stress score, anda bandingkan dengan standard. Katakanlah standard KKM menginginkan staf-staf kesihatan mereka mestilah kurang daripada 5 bagi skor stres. Barulah dia dikira tidak stres bekerja di dalam fasiliti kesihatan sebagai contoh. Jadi kita akan ambil mean stres tadi dan kita bandingkan dengan 5. Faham? Itu dipanggil N sama dengan 1. Faham ke tak faham ke? Buat-buat faham. Jadi bila saya tanya faham tu dia tak betul-betul semua macam ini. Dia macam... itu maksudnya buat-buat faham. Lagi sekali ya. Katakan saya dah tanya tadi semua umur. Betul. Saya nak bandingkan umur ini dengan umur optimum belajar advanced diploma ataupun postgraduate. So katakanlah BPL mencadangkan umur optimum adalah lebih daripada 30 tahun. Contoh. Jadi saya nak tengok ada beza ke tak ada beza dengan 30. Faham? Contohnya saya ada umur. Umur tu dapat daripada mana? Daripada anda semualah tadi yang telah menjawab question S saya. Saya nak bandingkan mean umur. Average umur tuan-tuan dan puan-puan dengan satu standard. Iaitu BPL kata berapa tadi? 30. Ini saya buat hipotesis saya lah 30. Puan nak buat 40 ke tak kisah. No. Baik. Itu dipanggil sebagai N sama dengan 1.
kita menguji nilai purata bagi satu kumpulan. Saya tahap lah kan. Tuan-tuan perempuan ni nampak macam menginginkan saya tahap. Eh? Jadi saya tahap lah. Eh? Hypothesis test difference. Eh? Differences. Baik. Hypothesis test differences ni ada beberapa lah. Contoh yang pertama dipanggil sebagai one group. One group. One group adalah untuk apa? Menguji adakah terdapat. Saya tak boleh nak tarik bahasa Melayu ni. One group ni, is there any different of the population mean, population or sample mean with the standard ataupun value lah, value yang kita set, eh, value that we set. Ini contoh dia. Okay, jelas. Ini adalah pengujian mean dengan satu kumpulan. Pengujian mean satu kumpulan ini ada dua jenis. Satu adalah untuk data yang normal, satu untuk data yang tidak normal. Saya terbalik ni. Ha, normal dengan tak normal. Tak kisahlah. Baik. Untuk yang pertama ni, bila data kita normal, maka kita akan gunakan satu ujian yang diberi nama berikut. Nama ujian itu adalah one sample t-test. T-E-S-T. Nama dia one sample t-test. So, kalau orang tanya dengan kamu, apa itu one sample t-test? One sample t-test is a test that we want to test the mean of the population or sample that we want to compare it with the standard ataupun a certain value that we set. Faham tak? Contoh, umur bandingkan dengan umur yang kita set. Faham ya? Itu dipanggil sebagai one sample t-test. Kalau data itu normal. Kalau data itu tak normal, maka kita akan ada test. Namanya adalah KS test. KS test ni adalah Kolmogorov-Smirnov test. Dengan kata lain, macam ujian normality lah. Macam ujian normality. Sekarang ni jelas eh? Kalau jelas, yang ni saya petakkan. Sebab apa? Ni dah buat dah tadi. Baik. Sekarang ni mari kita pergi kepada yang kedua. N sama dengan 2. N sama dengan 2 ni maksud dia apa? Ujian beza antara dua kumpulan yang independent. Faham tak? Dua kumpulan yang tidak bersandar. Dengan kata lain, saya tuliskan kat sini. Apakah itu ujian yang seterusnya adalah menguji dua kumpulan. Dua kumpulan yang tidak bersandar. Ha, contoh, nak tengok stres antara dua kumpulan jantina. Contoh, apa dia? Male and female ada beza tak untuk stres mereka? Setakat ni jelas? Ini yang nombor dua. Menguji dua kumpulan yang independent. Contoh! Semua dah jawab soalan stres tadi, betul? Sekejap lagi kita akan test. Lelaki dengan perempuan. Dia mesti lelaki dengan perempuan. Dia tak boleh LGBT. Dia tak boleh sekejap lelaki dengan perempuan. Tak boleh. Dia mesti, dia memang, dia betul-betul lelaki. Dan dia memang, dia betul-betul perempuan. Faham tak mesti? Barulah dia dipanggil sebagai independent. Macam macam awak jugalah dalam kelas. Awak memang betul-betul student rehabilitasi dengan student EDMW. Dia tak boleh, saya sebenarnya kira dua-dua cik. So, bila saya habis belajar setahun setengah ni, saya dapat dua-dua degree. Tak boleh lah, dia mesti satu. Okey, itu dipanggil sebagai ujian yang berkenaan. Nama ujian tu, nama ujian tu. Nama ujian. Apabila data itu kita nak bandingkan antara dua kumpulan, jika data itu normal, maka kita akan gunakan nama ujiannya adalah independent sample t-test. Faham? Kalau data itu tidak normal, maka kita akan gunakan dia punya alternatif yang dipanggil sebagai man with knee zag test. Faham? Man with knee zag test. Nampak ke tak nampak ni? Ke nampak confused? Ke dah nampak gelap masa depan? Macam tak berapa cerah dah masa depan saya. Dia dengar cip kita ni macam gelap. Dia macam malap-malap gitu kan. Gam aku tengok korang ni ya. Nah, tak apa. Saya buat jadual ya. Saya buat jadual. Dekat sini saya buat data yang normal. Dekat sini saya buat data tak normal. Tak normal ya. Dekat sini adalah group lah. Group. Okay. Ini saya akan namakan lah differences test. Differences test. Senang belajar macam ini supaya anda boleh nampak dia punya maksud lah ya. Yang ini adalah explanation ya. Explanation. So yang pertama tadi N sama dengan 1 iaitu satu kumpulan. Data normal. Kita akan gunakan one sample t test. Ini akan anda belajar benda ni. Anda boleh pakai sampai anda buat PhD nanti. Faham?
Nanti 5 tahun lagi mana tahu awak semua nak sambung belajar buat PhD pula, buat post doctorate ke dan sebagainya. Ini semua benda yang sama. So anda dah boleh belajar sekarang dan faham, anda boleh apply lah. Test the different of mean with one value lah ataupun standard lah. Okay, ini contoh tak normal tadi kita panggil KS test. Okay, next adalah N sama dengan 2. N sama dengan 2 seperti mana saya cerita tadi, data normal dinamakan sebagai independent sample T test. Okay, data yang tak normal dinamakan sebagai Mann-Whitney Z test. Mann-Whitney U Z test pun ada juga orang panggil Mann-Whitney. Mann-Whitney Z test. Okay, adalah test different between two independent group. Group lah sebab ada dua group. Okay, N sama lebih besar daripada 2. Ini adalah untuk test different, menguji perbezaan between more than two group. More than two group ni maknanya tak semestinya 2, tak semestinya 3 lah. 8, 10. Kita contohnya ada bangsa tadi kan. Bangsa kita ada Melayu, Cina, India, Bumiputera. So dia lebih daripada berapa group? Dia lebih daripada 2 group. Betul? Mana yang lebih 2 group kena pakai ujian berikut. Kalau data tu normal, apa yang kita nak pakai? Kita akan pakai apa yang dipanggil sebagai? Sebagai apa? Sebagai apa? Tak dengar. Kita akan pakai sebagai one way. Siapa tahu? One way to the apa nama? Exit of this hall. Tak? One way ANOVA. One way ANOVA. ANOVA ni adalah analysis of variance. Analysis of variance. Okay. Jelas ke tak jelas? Jelas ya. Nama dia lah one way ANOVA. Anda tak perlu hafal Saya tak rasa masuk dalam exam ni. So janganlah nak takut-takut sangat muka nak pucat-pucat. Tak payah Tak payah. Relax je. Tak ada. Kita belajar untuk ilmu. Macam saya kata tadi. Anda kena faham nak guna masa bila. So bila orang kata ANOVA. So kita tahulah one way ANOVA ni nak menguji perbezaan. Dia bukan nak tengok perkaitan. Dia nak tengok perbezaan. Ada tak perbezaan antara stress level, sekejap lagi kita buat, dengan bangsa? Antara Melayu, Cina, India, Bumiputera dan sebagainya, siapa paling stress? Okay. Dan kenapa mereka stress sangat? Contoh kan? Contoh macam Melayu. Melayu stress sangat. Sebab apa Melayu stress sangat? Sebab nak puasa dah kan? Contoh. Contoh. Ni saya gurau je. Okay. Kalau data tak normal, kita pakai apa? Kruskal. Kruskal, siapa tahu? Siapa tahu saya belanja gula-gula. Kruskal Wallis, Kruskal Wallis test. Test between two groups. Okey, kemudian kita ada T1, kemudian kita ada T2. T1 dan T2 ni adalah menguji test different of mean between two different time. Yang ini adalah contoh apabila saya menguji anda, contoh tadi kan anda jawab stress test saya kan? Tadi jawab ke tak jawab? Anda jawab tapi jawab pagi tadi. Betul. Kalau petang saya bagi soalan yang sama, anda jawab lagi sekali. Itu jawapan petang. Jadi saya bandingkan Aminah pagi dengan Aminah petang. Ada stres dia sama ataupun stres dia berbeza. Daripada stres dia 1, jadi stres dia 8. Maknanya dia bertambah stres lah. Contoh, ada nama Aminah ni. Saya pinjam nama tu So, jika data itu adalah normal, maka kita akan gunakan test yang dipanggil sebagai apa? PET sample. PET sample T-test. Ada juga ulama bagi tahu nama lain dia adalah dependent sample t-test. Dependent sample t-test. Kalau data ini tidak normal, maka kita akan pakai Wilcoxon. Wilcoxon rank sum test. Setakat ini jelas. Ini yang anda kena tahu. Tak payah hapal. Tak payah hapal. Benda ni semua ada dalam SPSS. Anda kena tahu je. Nama-nama ni dan juga tahu ni maksudnya tak semestinya ingat. Tapi kita tahulah. Tahu. Okey, kemudian kita ada ujian yang kedua. Ujian yang kedua adalah ujian perkaitan. Perkaitan, perkaitan, perkaitan. Ujian perkaitan ni pun sama juga ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada berkait dengan perkara berikut. Tapi dia tak ada berkaitan dengan grup lah ya. Grup ni tak ada. So, kalau data kita normal, maka kita akan gunakan perkaitan, ujian perkaitan seperti berikut. Kalau data kita normal, kita akan gunakan Pearson. Pearson product moment correlation. Perkaitan kat sini saya buat relationship relationship numerical or ordinal data. Maknanya data kita mesti dalam bentuk nombor. Okey.
Kalau tak normal, kita akan pakai Spearman-Rowe correlation. Test the relationship ataupun correlation between IV numeric, tengok betul-betul eh, numeric and DV numeric. Dua-dua mesti numeric. Okey, setakat ni jelas. Dan kita ada lagi satu relationship juga. Ini kita dah nak ambil pelajaran ni sebenarnya. Relationship juga, yang ini adalah data categorical, yang ini dinamakan sebagai satu je ujian dia. Nama dia adalah Kai. Kai apa? Kai Bahar. Kai Bahar tu bayang. Bayang kardinal. Kita akan belajar Chi Square. Chi Square ni pula, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, akan terbahagi kepada beberapa jenis Chi Square. Okey, secara umum dia ada dua jenis Chi Square. Satu adalah Chi Square. Chi Square apa? Chi Square Testing of Independent. Independent eh. Chi-square testing of independence ni adalah untuk apa? Tujuan. Tujuan dia apa? Function. Function dia adalah untuk cari beza. Determine the difference between two groups. Two or more groups. Two or more. Contoh kan, kita ada jantina lelaki atau perempuan. Yang kedua, pakai stokin tak pakai stokin. Kita nak tahu, ada beza tak mereka yang pakai stokin, tak pakai stokin di kalangan lelaki dengan perempuan? Dua-dua tu kategori, betul? Lelaki, perempuan, kategori. Pakai stokin, tak pakai stokin adalah kategori juga. Jadi, kita gunakan Chi-square testing of independence. Salah. Bukan testing of independence, confidence. Goodness of fit. Goodness of fit. Nama dia tu silap. Goodness of fit. Goodness of fit adalah untuk menguji ada beza ke tak ada beza. Yang lagi satu baru namanya Chi-square test of independence. Chi-square test of independence adalah untuk kita mengetahui, determine the relationship between IV and DV. Okey, setakat ni yang saya dah bagi ilmu-ilmu ni, mana satu yang anda sudah mula